إلهي أنت مقصودي ورجوك مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك. Dari kemarin gak bikin story, sana gue bikin sambal kentang ame semur buat ini lamaran ratu. Kalau juga lamaran, gak ada suaranya, jawab kalau kelamar. Ya gue pengen nanya. Ya udah biar aja, usah nanya ada bikin story. Jawab, itu gak usah pake nanya. Ini diem ceratu. Ini nenek udah ikutan aja. Gue heran nih tante-tante gue. Orang dia ngerti pengen minum, orang lagi sambutan nih bilang udah ngerti udah tahu gini aja dia ngomong. Keluarga kita. Jadi jangan tuh, nanti. Gue nyurang aja. Orang mau aja. Gue lagi hari bahagia juga. Alhamdulillah. Her. Di, sudah. Oh. Itu pas ditembak aja jangan sengit, diajakin nikah nangis. Apa ya lu? Cepet. Langsung oke, selesai mamanya. Cepet. Nyaut aja. Tuh, lu nikah tuh. Emang dia bayar. Ya Allah. Terus kita gimana ini tim gue? Hah? Tim kosan gue gimana nih? Lu hamil beneran, Bi? Satu lamaran. Satu, yang datengin pada JID. Rahat kan lo? Enak gak kerja sama gue? Lamaran datang artis. Nyokap gue mana nih? Kita satu meja. Kita di ini tempatnya. Ya. Ya Allah. Jangan dong. Si Padil gue tanya, Padil baju warna apa Dil? Warna biru. Baik lu sama gue. Emang baik. Dia bintangnya makanya. Ini dibohongin sama Padil. Katanya dia, Dil, Seven warna apa? Dibohong warna biru. Gue masih percaya aja sama Padil nih. Enggak, keluarga dia kan baik-baik. Orang tahu agama gitu. Jadi gue enggak tahu gitu, enggak ada pikiran jahat nih mau ngebohongin gue, ngerjain gue. Begini kan semua. Gue kan pakai baju begini orang kelihatan nih. Berarti gue jadi sorotan. Bulu dada gue kemana-mana. Ya Allah, Al-Ghazali gak peduli karena dia gak peduli. Dia gak peduli, ya Allah. Dia gak ngeliatin dia. Ya Allah, kesian banget ya. Kita gempor-gempor sama Dil. Hello.
Beneran loh, beneran loh. Ya, tapi beneran juga dong. Lu akrab ya, Pak. Sahabat, say. Apa lu yang mimpi apa? Ya Allah. Deal. Gue depan anak kecil begini. Abis gitu udah gak ada pilihan, gak nafsu. Gak nafsu, lengket begitu. Padil. Jehong nih lu sama gue. Pawal ke Taman Awang. Gue kayak, ke Taman Awang. Pawal yang bener. Pulang, Pawal. Ngapain ngontrak gue Taman Awang. Lagi gue di sana juga gak dipungut orang. Gini rambut gue begini, Padil. Oh, rambut gue kenapa ya? Lu jangan bikin-bikin hashtag rambut capek lo. Warangan lo. Rame, awas lo. Emang baju mu memang kayak gini ya, jadi bintang ya. Emang. Biar beda. Main sama orang yang seumuran, kalau benar-benar kecil kerjain. Dia bilang, dia udah kerja. Pulang Bawal, ngapain ngontrak gue Taman Awang? Lagi gue di sana juga nggak dipungut orang, gini rambut gue begini, Bandil. Oh, rambut gue kenapa ya? Lo jangan bikin-bikin hashtag rambut capek lo. Parangan lo. Jangan sedih.